Baik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Dan sekarang gua bahas film yang berjudul Kim Ji Young Born 1982. 가끔은 행복하기도 해요. 그래도 또 어떤 때는 어딘가 갇혀 있는 기분이 들어요. 이게 adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang Kim Ji Young yang harus depresi karena dia harus melakukan kesehari-harian sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak dengan kondisi yang terkekang sampai dia tidak bisa melakukan apa yang dia mau dan kehilangan semangat hidup. Sebenarnya gue sangat menyayangkan banget nih ketika ada film kayak gini malah nggak bisa diakses di banyak bioskop, sangat terbatas aksesnya. Karena menurut gue selain film ini memang bisa penetrasi personal apalagi ke penonton perempuan, ini menurut gue message-nya kuat banget. Tapi buat gue yang laki-laki aja, abis nonton film ini tuh kayak gue sangat merasa bersalah ketika nonton film ini. Bahkan gue nggak tahu kenapa gue merasa bersalah. Gue melihat situasi di sini, patriarki di sini, sangat-sangat membuat gue kayak feel guilty atas sesuatu yang gue nggak tahu. Bahkan si patriarki di sini sangat menekan, gue aja yang nggak ngikutin Korea tuh kayak gila, parah banget nih individualis orang-orang di sini. Sangat-sangat parah banget, nggak ada empati dan nggak ada berperasaan sama sekali ya. Sedingin itu. Dan di film itu tuh banyak kayak perlakuan, sindiran, nyinyiran, atau refleks yang gue sebagai penonton tuh ikut gedek dan ikut kesel gitu. Dan memang hal itu banyak mengeluarkan sebuah output yang cukup visualisasi tuh menekan ke audiensnya. Dan menurut gue itu sesuatu yang film ini memang bagus banget bisa mengutarakan itu. Dan menurut gue yang menarik dibahas di sini adalah bagaimana si film ini bisa memvisualisasikan banyak bentuk tekanan ke dalam situasi adegan yang sebenarnya biasa aja. Kita lihat aja dari secara visual, di dalam film ini, sepanjang film ini, Ji Young, karakter kita, itu selalu dikondisikan dalam posisi yang tertutup, terkekang, dan sangat klaustrofobik. Entah itu atapnya pendek, atau di mana-mana ada furniture kotak-kotak, bagaimana visual kita tuh bener-bener memposisikan Ji Young itu di dalam posisi yang sangat sempit. Sehingga ketika gue merasakan nonton film ini, gue memposisikan, gue berdiri di tempat Ji Young berdiri, itu tuh kayak sangat nyesek dan gue bahkan kayak susah bernafas di dalam atmosfer adegan frame itu. Jadi memang dari visual aja dibikin ngep banget, langit di dalam film itu dibikin absen. Sehingga hal itu juga sinkron dengan bagaimana situasi di dalam film ini tuh sangat mengekang dan menutup Ji Young dan bagaimana dia menyikapi ini tuh sangat tertutup ke semua orang di sekitarnya akhirnya. Namun untuk memberikan sebuah tekanan di dalam adegan maupun itu adegan yang biasa aja, itu nggak cukup sama visual aja guys. Film ini memiliki 3 elemen yang memang dihadirkan ketika adegan tekanan itu muncul dan make sure adegan ini yang bisa merasakan tekanannya itu hanya penonton, audiens, dan si Ji Young-nya. Film ini menghadirkan satu ketidakpastian, kedua kesalahpahaman, dan ketiga adalah kontras empati. Nah, elemen yang pertama itu adalah ketidakpastian. Nah, guys, ini tricky banget. Karena harus make sure nih, ketika adegan ini muncul, output penonton itu harus ada 2. Ini mau ngelucu atau mau serius ya? Film ini banyak menekan Ji Young atas ironinya, dan penonton tuh harus disodorkan dengan satu pertanyaan yang memang menghadirkan 2 output dalam jalannya adegan ini. Ide besarnya di sini adalah membuat penonton jadi mislead. Tapi ketika itu digantungkan dan dilepas ke penonton untuk menentukan bagaimana output adegan ini, itu bisa menjadi sebuah tekanan ke kita karena kita tuh tidak yakin. Kita merasa cemas dengan jalannya adegan ini. Contohnya di adegan waktu kita pikir Ji Young itu beneran kesurupan arwah neneknya waktu si suaminya itu ngebawa ibunya ke apartemen. Kita mikir kayak, apakah benar? Walaupun sebenarnya pas momen itu kita tidak tahu pasti, tapi kan momen itu lewat kan split second di kepala kita. Jadi tujuan ketidakpastian di sini adalah membuat semua elemen emosi yang ada di adegan itu, at the end itu adegannya ujungnya hampa dan kita kayak what the hell is going on in this scene. Yang kedua adalah kesalahpahaman. Menurut gue yang sangat menarik dan cukup menekan di film ini adalah ketika kita tahu persis nih bahwa di depan kita terjadi sebuah kesalahpahaman dan adegan dibiarin jalan terus. Contoh aja waktu adegan si suaminya tuh mau punya anak. Walaupun kita tahu sebenarnya adegan itu kan tampak sweet kan, tapi sebenarnya kita bisa paham betul juga ini tuh sebenarnya hasil dari salah paham. Si suaminya itu nggak nyadar bahwa si Ji Young itu actually beneran sedang depresi. Dan ini selalu dihadirkan sama film ini ketika ada suami istri yang salah paham mengutarakan sesuatu. Contohnya waktu si bapaknya Ji Young itu beli kayak semacam jamu untuk anak laki-lakinya dan si ibunya tuh kayak histeris ngamuk dan banting belanjaannya. Dan adegan itu sangat tampak gitu, laki-laki itu sangat speechless dan bingung. Bukan bingung mau berlaku apa, tapi bingung gua salah apa. Dan at the end kita melihat adegan resolusi bagaimana si ayahnya itu akhirnya memesan satu kotak lagi untuk anak perempuannya. Padahal kan bukan itu masalahnya kenapa si ibunya ngamuk. Jadi ada kesalahpahaman yang dibiarkan jalan terus dan diakhiri dengan sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah tapi mencabangkan masalah baru. Yang terakhir adalah kontras empati.
Kita ambil contoh waktu adegan si Ji-young di taman dan orang-orang sedang ngomongin dia. Di situ aja sudah ditempatkan posisi elemen nomor 2, yaitu ketidakpastian. Memang iya mereka ngomongin si Ji-young, emang kenal mereka, tapi Ji-young-nya doang yang merasa. Atau contoh lain pas adegan di ruang keluarga yang dimana para keluarga itu sedang bermain dengan cucunya, kemudian si Ji-young itu disalahperlakukan. Jadi memang elemen yang ketiga ini yang perlu ada adalah si empati kontras ini harus terlihat secara visual, guys. Sehingga ketika adegan itu muncul, kita sebagai penonton tuh akan sangat jenuh meresapi adegan itu. Karena kita tahu what's going on di sini, tapi tidak ada yang menyadari itu kecuali kita doang sebagai penonton. Sehingga sebuah tekanan yang tercipta di dalam adegan itu lagi-lagi dilepehin lagi ke kita sebagai penonton. Jadi memang itu adalah ironi yang ditaruh sama film ini. Kenapa itu bisa menekan? Karena ketika adegan itu lahir, satu-satunya solusi dan satu-satunya sumber empati yang ada di dalam adegan itu adalah hadir di dimensi lain, dimensi penonton. Dan kita akan menjadi cemas, menjadi depresi, menjadi tertekan karena kita tahu di adegan ini terjadi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika secara visual itu adegan sudah mengekang dan mengurung, ditambah lagi ada ketidakpastian di dalam jalannya adegan itu, ditambah lagi kita menyaksikan sebuah kesalahpahaman yang terus berjalan, ditambah lagi tidak ada empati di dalam adegan itu membuat sebuah tekanan yang bagus bahkan ke dalam adegan yang sebenarnya biasa aja. Jadi bayangin aja, film ini tuh berhasil nge-achieve menaruh tekanan yang segitu banyaknya ke dalam adegan yang secara deskripsi tuh kayak gini nih. Sebuah keluarga yang sedang ngumpul dan main bersama cucu. Dari mana tekanan itu bisa muncul kalau tidak melalui tiga elemen tersebut? Jung Yumi sebagai Ji-young, Gun Yoo sebagai Dae-hyun, Kim Min-kyung sebagai Mi-suk. Film Kim Ji-young Born 1982 disutradarai oleh Kim Do-young. Namanya memang agak mirip, mungkin karena itu dia jadi sutradara. Tapi gue suka banget di dalam film ini, ketika dia tuh bisa banget membuat adegan yang dimana menempatkan posisi Ji-young itu di posisi yang salah banget. Jadi adegan itu merasakan bagaimana posisi terkacau dari sebuah adegan yang memang harusnya tidak seperti itu. Dan gue suka film ini tetap berupaya mau ngasih momen-momen istirahat buat kita ketika komedinya masuk. Untuk hasil akhir, gue rate film ini 7/10. Menurut gue setelah nonton film ini, memang dampak yang sangat besar itu akan lebih ke psikologis. Apalagi untuk perempuan yang sebenarnya untuk mengalami sesuatu yang seperti Kim Ji-young ini tuh nggak jauh. Karena memang film ini banyak melakukan visual penekanan-penekanan itu di dalam kondisi yang memang daily life, yang dimana itu dekat sama kita. Sehingga kita secara penonton bukan hanya relate, tapi kita jadi tahu bagaimana rasanya, perihnya ketika ini tuh terjadi. Karena kita bisa ngebayangin. Dan gue suka banget ketika bagaimana secara visual film ini bisa menggambarkan tekanan yang bikin penonton itu gak bisa kabur dari frame. Karena seluruh sudut di dalam frame, seluruh rasa yang mau lu rasakan di dalam adegan itu isinya tekanan semua. Baik visual lu ditekan dengan sesuatu yang sempit, bagaimana adegan itu lu mesti menyaksikan sesuatu yang kayak mau torn apart. Itu membuat film ini memiliki kayak dimensi yang baru nih ketika mau menunjukkan sebuah keadaan miris dalam tragedi daily life. Yang menurut gue kurang seru di film ini adalah pacingnya yang memang terlalu lambat. Semua hal tentang yang lu perlu tahu sebelum melanjutkan cerita ini itu kebuka semua tuh di babak kedua. Jadi sehingga gue sebenarnya mengharapkan si turning pointnya Kim Ji-young itu mulai muncul lebih cepat. Jadi tidak di babak ketiga dan di bagian akhir aja. Walaupun memang film ini kan sebenarnya mau mengakhiri dengan tidak menyelesaikan apa-apa karena mungkin sampai sekarang hal ini masih terjadi. Jadi karena pacingnya yang terlalu lambat, menurut gue adegan puncaknya ketika waktu si Kim Ji-young-nya itu akhirnya ngomong ke ibunya soal boleh bekerja lagi atau enggak, itu sudah terlalu telat, udah masuk babak 3. Menurut gue perlu diperpendek lagi supaya momen turning point dia tuh banyak. Karena gue sangat mengharapkan itu banyak. Karena di film ini juga mau menunjukkan bahwa ada turning point dari si transformasi karakter Kim Ji-young yang dari sangat depresi, sangat tidak memiliki semangat hidup sampai yang memiliki purpose baru, walaupun sebenarnya tekanan-tekanan itu tidak hilang di dalam hidupnya. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau kalian punya pendapat sendiri di film Kim Ji-young Born 1982 atau punya rating sendiri tentang film ini, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya lo suka sama konten ini, lo bisa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya kita update video. Dan kalau misalnya lo suka mengetik atau mengulas review film, lo bisa juga cek ke website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film, ada review juga film ini, lo bisa cek tuh cinematic experience kalian ketika habis nonton film ini. Terutama mungkin kalian para perempuan, apakah suara kalian disampaikan di dalam film ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lu yang emang suka nonton film Korea, yang nonton film Train to Busan karena nih yang main juga sama. Kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.